bikin usaha tapi bingung bikin logonya. Mau gambar logo tapi gak tahu caranya. Nah, terus ini usaha pakai logo apa? Nah, untuk kalian yang lagi startup usaha dan bingung untuk membuat logonya, video kali ini mungkin bisa membantu kalian untuk membuat logo usaha hanya kurang dari 5 menit karena templatenya tersedia secara gratis. Untuk link template gratisnya aku sediakan di bawah, tinggal klik aja dan cari yang pas sesuai dengan usaha kalian, mulai dari otomotif, distro, kue, dan lain-lain. Untuk cara pakainya, langsung saja. Oke, jika sudah di-download, ini saya akan kasih contoh ke Corel X7. Namun sebenarnya, ketika kalian download, itu juga disediakan di file Adobe Illustrator. Oke, langsung saja. Yang pertama, contoh yang logo ini kan ya. Pertama-tama, perlu diketahui, ketika kalian download, itu filenya itu masih jadi satu utuh. Cara memisahkannya, klik kanan, setelah itu ungroup all object. Nah, ini juga ini jadi bisa mulai background sampai logo per logonya. Jika sudah, terus select yang logo kalian mau, misalkan saya yang mobil ini kan ya. Terus geser ke lembar kerja. Oke. Jika sudah, tinggal ganti deh nama sesuai tempat usaha kalian. Ini saya masih kasih contoh aja, teman-teman bisa berkreasi sendiri dengan jenis teksnya. Setelah itu biar agak bagus sedikit, kalian bisa ganti warna teksnya biar sama seperti logonya dengan cara klik Object Properties. Setelah itu pilih yang karakter. Nah, di sini klik yang color gradient ini. Nah. Oke, jadi sama deh. Contoh kedua, logo yang ini bisa jadi barber atau distro dan lain-lain. Kurang lebih caranya sama. Ini masih jadi satu kesatuan. Klik kanan, ungroup all object. Setelah itu pilih salah satu yang kalian mau. Bentar. Nah, setelah itu pisahkan dan kayak yang tadi ganti. Ini kan masih terpisah, mulai dari titiknya ini juga terpisah. Caranya menyatukannya kembali, kali aja nanti gak sengaja keklik atau bagaimana, itu dengan cara di grup lagi, select ini semuanya. Setelah itu klik kanan, grup object. Nah, dari sini nanti sudah jadi satu lagi. Oke, next. Contoh yang ketiga, kayaknya ini cocok untuk tempat makan ya, usaha makan kalian. Kurang lebih sama, klik ungroup all object. Setelah itu pisahkan backgroundnya dulu, terus pilih salah satu, geser ke tempat kerjanya.
Instagram ganti desain logonya. Ganti desain, maksud saya ganti nama. Oke. Cara membuat huruf kalian jadi melengkung kayak yang contoh yang sebelumnya, klik teks kalian, pergi ke teks dan fill text to page. Nah, pilih ke sini. Klik oke. Jika sudah, klik yang mirror text horizontal, terus pilih yang ini juga. Nah, jadi deh. Oke. Ini adalah saya ngasih contoh cuma 3 aja. Sebenarnya banyak sekali, tapi ya nggak mungkin saya kasih contoh satu persatu. Oke, semoga bermanfaat. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya Prisma Febri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.